Di bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan, seluruh umat muslim berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga amal sedekah. Tak terkecuali, keluarga besar, PAUD PKK dan TK Dharma Wanita Tepus yang menggelar acara pembagian takjil secara gratis dan juga buka bersama pada Sabtu 17 Juni 2017 yang lalu. Selain diikuti oleh seluruh staf dan guru PAUD PKK dan TK Dharma Wanita Tepus, kegiatan ini pun juga dihadiri oleh para pengurus dan yayasan Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Di mana kegiatan ini merupakan salah satu agenda yang rutin dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan tiba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini kami keluarga besar PAUD PKK dan TK Dharma Wanita Tepus bersama Ibu Yayasan dan pengurus yayasan mengadakan kegiatan bagi takjil, nanti dilanjutkan dengan buka bersama di lembaga PAUD PKK bersama rekan-rekan guru juga yayasan dari Desa Sukorejo. Kalau kegiatan ini kami setiap tahun programnya selalu berbeda-beda. Yang tahun kemarin kami mengadakan kegiatan bersama anak yatim, yang pada sore hari ini kita bedakan kegiatannya yaitu pembagian takjil. Sejak sore, berbagai persiapan pun telah dilakukan agar kegiatan bagi takjil dan buka bersama kali ini dapat berjalan lancar. Lalu, seperti inilah berlangsungnya pembagian takjil gratis yang dilaksanakan oleh keluarga besar PAUD PKK dan TK Dharma Wanita Tepus. Berbagai takjil yang sudah dikemas di dalam tas ini kemudian dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta Tepus, Kabupaten Kediri. With happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua, like the prophet taught us, and with one voice, let's all say, say, say that.
Tujuan digelarnya kegiatan kali ini, selain untuk terus menjalin tali silaturahmi, juga dapat menumbuhkan kesadaran kita untuk terus saling berbagi dan peduli terhadap sesama umat muslim. الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهدي خطانا على سنة نبينا Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us. Alhamdulillah atas undangan yang telah diberikan oleh TK Dharma Wanita Tebus, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena dengan adanya buka bersama ini mempererat tali silaturahim di antara teman-teman guru TK. Ini bisa menjadi contoh untuk TK-TK lain yang belum bisa bergabung, mudah-mudahan bisa bergabung dengan acara ini. Usai pembagian takjil gratis, acara pun dilanjutkan dengan buka bersama. Suasana kekeluargaan pun sangat terasa pada kegiatan kali ini. Seakan tak ada jarak antara jajaran guru, PAUD PKK dan TK Dharma Wanita Tebus dengan para pengurus yayasan. Diharapkan dengan digelarnya acara seperti ini dapat mempererat tali silaturahmi antar umat muslim khususnya bagi keluarga besar PAUD PKK dan TK Dharma Wanita Tebus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar PAUD PKK dan TK Dharma Wanita Tebus mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Harapkan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur atas apapun yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara saling berbagi kepada sesama. Semoga keluarga besar PAUD PKK dan TK Dharma Wanita Tebus senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan.